telepon. Dan ini dia sudah habis. Tuh. Oke, teman-teman, ini kita lihat dari P5 ya. Wow, kalian bisa lihat my friend. Ngeri sekali sebenarnya ini. Saya pun megang HP-nya enggak terlalu dekat banget. Hai guys, kembali lagi di channel Adventure and Traveling. Oke, teman-teman ya, di video kali ini kita mau melihat kondisi parkiran gedung di Tang City Mall. Kebetulan ini gerimis guys. Ya, gerimis. Oke, kita bersihkan dulu kacanya karena jadinya buram. Jadi dia fokusnya ke air ini masalahnya kameranya. Oke, kita mau lihat kondisi parkirannya di yang parkiran gedung ya. Kita mau coba naik sampai lantai parkiran paling atas kemudian turun lagi. Sambil kita mau tahu rasanya naik rem ya. Rem paling tinggi di Tang City Mall. Nah, mungkin di antara teman-teman ada yang sudah pernah atau bahkan yang belum pernah, yang belum tahu parkiran gedung Tang City Mall ya. Sampai berapa ya kira-kira? Sampai setinggi apa? Mungkin kalian hanya bisa melihat dari luarnya saja. Wow, tinggi banget parkirannya. Ya kan? Persis di depan kita itu dia, teman-teman. Kita mau coba menaiki rem. Rem itu bisa diartikan jalan yang landai ya, teman-teman. Oke, ini dia, teman-teman. Kita mulai menaiki rem. Kan ini kan masih remnya, masih tangganya, bisa dibilang ya tangga untuk kendaraan ya, rem itu ya. Pokoknya artinya ya lereng ataupun jalan yang landai lah, bisa diartikan seperti itu ya teman-teman, rem. Makanya seperti tangga, tapi tidak ada anak-anaknya. Kalau tangga manusia kan, untuk kita kan ada banyak anak-anaknya tuh, makanya dibilangnya anak tangga. Nah, kalau ini nggak ada anaknya, berarti dia masih single, teman-teman. Oke, ini di P1 ya, teman-teman. Kita langsung belok sini saja di P1. P1 ini jam segini, ini kebetulan siang hari, teman-teman. Masih ada yang kosong ya, P1 juga ya. Jadi kalau kalian mau parkir di P1, ya siang-siang begini, teman-teman. Oke, ya. Banyak yang kosong di P1 juga. Kemudian kita coba naik ke P2, teman-teman. Oke, kita naik rem lagi. Ini kalau kita mau ke sana gimana? Itunya kuat nih. Oke, di P2. Ini P2. Di P2. Di P2 kosong banget, teman-teman. Kalian bisa melihat ya. P2. Ini P2, teman-teman ya. Ini kosong banget, kalian bisa lihat ya nih. Saya belokin, ngek, kosong. Dan di P2 itu teman-teman ada musola ya, teman-teman. Jadi kalau kalian mau mencari musola atau parkir dekat musola, parkirnya di P2. Ya cuma ada satu mobil doang, lu. Coba kita naik lagi ke P3, ada dua mobil. Ya, jadi kalau kalian mau parkir dekat musola di P2. Oke, kita langsung naik lagi ke P3. Nah, wuhui. Naik lagi, my friend. Sudah mulai tinggi nih kita nih. Nah, ini dia P3. P3 ada kendaraannya malah. Di P2 yang kosong, teman-teman. Nah, ini P3 ya, kondisi P3. Kalau P3, P1 itu langsung bisa masuk ke mall. Ada pintu langsung ke mallnya, jadi tidak melalui lift lagi. Kalau P2, kalau nggak salah, itu harus naik ke lift. Nah, ini ya, teman-teman bisa lihat ya, ada kendaraannya. Parkirannya. Iya. Tuh parkirannya banyak lagi. Mau banyak lagi. P itu artinya parkiran. Parkir. Oke, P3 ya, ada kendaraannya tuh. Tapi nggak ada musola. Tapi bisa langsung masuk ke mall. Oke, kita coba langsung naik ke P4. P4 ya. Nah, nanti kita lihat ada P5. Tapi tulisannya ada P5 tuh. P5 Green Ballroom. Buat nanti kita lihat, coba ada P5 nggak? Oh, sepertinya ada, teman-teman. Oke, ini P4 ya. P4 kita lihat, teman-teman. Kosong sekali. Oh, banyak yang nongkrong. Satu orang.
Nah di P4 juga ada musolanya teman-teman. Wow, nggak ada parkir sama sekali. Nah ini sebelah kanan ini musolanya. Jadi dia yang ada musolanya P2 dan P4. Ya. Masih adakah P5? Oh masih ada teman-teman. Kita coba naik satu lagi. Paling tinggi P5 sepertinya. Pasti nanti ada P6 nggak ya? Nggak ada kayaknya nih. Sepertinya ya P5 adalah udah paling ada tinggi. Itu oh ada teman-teman. Di P5, di P5 ada yang parkir. Tuh. Enak ya? Sumpah, aku mau lihat dulu. Ke P6. Coba ya P6 ya. Oh masih ada naik lagi. Kita coba naik lagi teman-teman. Kita sudah paling tinggi ini. Oh ada bener parkir P6 teman-teman. Kita coba ya teman-teman. Ada P7. Nah, kita lihat setelah P6 apakah ada P7. Wow, makin tinggi. Kita pas sekolah turun di mana? Dan P6 adalah paling akhir teman-teman karena nggak ada lagi remnya. Nggak ada, nanti kita muter coba. Dari di P6 ini yang parkir juga ada teman-teman. Ada 2. Ya. Oke, dan banyak barang-barang. Di P6 juga ada musolahnya. Ya. Itu apa, Bi? Oh, di sini tempat gudang-gudang sepertinya tuh P6. Ada musolahnya. Jadi yang genap-genap, parkir yang genap itu ada musolahnya. Ada tempat telepon dong. Ada tempat telepon. Dan ini dia sudah habis. Tuh. Sudah habis. Enggak ada lagi. Udah kita enggak bisa naik lagi. Yang ada kita turun. Ada Squid Game. Mana? Nah, belakang. Oh iya, ada Squid Game-nya. Nah, kita turun lagi yuk. Ayo, ada Squid Game emang. Nanti ada permainan tinggi banget. Mau turun apa mau lihat? Kau takut. Turun aja katanya teman-teman. Jangan nggak mau lihat, takut katanya paling tinggi soalnya ini. Ini kita ada paling tinggi. Ya mobilnya turunin dulu lah. Kita tuh parkir paling bawah aja. Oke, kita mulai turun ya teman-teman. Apalagi ada P10. Gak ada, di tangsi ini cuma P6. Ini kita udah paling tinggi P6. Kita lihat dulu yuk. P5 nih. Coba teman-teman, penasaran saya juga teman-teman. Kita lihat, kalian ditunggu di mobil ya. Gak usah, ya justru makanya jangan lihat. Oke teman-teman, ini kita lihat dari P5 ya. Wow, kalian bisa lihat my friend. Ngeri sekali sebenarnya ini. Saya pun megang HP-nya nggak terlalu dekat banget dengan ini ya. Nah itu jembatan merah tuh teman-teman, kalian bisa lihat ya, jembatan merah yang menuju Tanah Gocap itu kan. Wow, dan itu ada gedung Universitas Muhammadiyah Tangerang teman-teman. Wow, ngeri banget. Saya nggak berani ngeliat bawah teman-teman. Udah ya, takut saya juga. Oke, kita langsung turun aja. Oke yuk, kita turun aja teman-teman. Aduh, ngeri. Kita parkir paling bawah aja deh. Enggak, ke P3 di... aja, ke P1. P2 aja, P2. P1 bisa langsung masuk mall. Kalau enggak di luar, kalau di luar hujan sih ya. Jadi P1 aja deh. Ya teman-teman, kita parkir ke P1 aja. P2. Tinggi banget, ngeri. P2. P2 harus naik lift. Oh, mau naik liftnya. Oke, kalau gitu kita ke P2. Kita parkir di P2 aja ya teman-teman. P3 aja bisa naik lift juga supaya lebih supaya lama. Ya. P2 biar enggak terlalu tinggi, katanya takut. Enggak. Kamu lihat kalau di P3 gitu. Bi. P6 udah bisa ngelewatin masuk. P3 enggak bisa lift, enggak langsung masuk. Bi. Kalau mau naik lift harus P2. Bi. Itu bisa dia. Langsung masuk. Mau P3? Enggak deh. Udah P2 aja. Iya, P2 aja. Emang nanti kita ikutan Speed Game. Oh, ada itu boneka. Jadi P6 itu kayak banyak gudang-gudang ya. P5 aja. Nah, ini udah P2. Kita parkir di sini. Iya. Oke, kita parkir di sini aja teman-teman. Oke, teman-teman ya, mungkin cukup sekian dulu video kita kali ini. Tapi P2 sepi loh. Oke, teman-teman. Nah, sampai ketemu di video berikutnya. Kalau kalian punya ide, saran, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa di like dan komen, subscribe juga channel ini teman-teman,
supaya kita makin semangat tentunya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Bye bye.